Ah, lembur tekan bengi iki pesenan editan foto Mas Piyo iki. Muga-muga Mas Piyo iso nampa gradingku. Saturasi 5. Coloring 6. Cenderung pink iki sih. Kamera aku mau Canon. Bagas kara padahal capek. Tripod iki kita sik mareh fotone elek iki. Pak, muga-muga Mas Piyo seneng lah tak edit-edit cek iki. Sekalian nunggu sahur. Mas Mukti. Sapa kuwi? Aku. Oh, tak kira kowe. Ya mlebu wae, mlebu. Mlebu, lawange ra tau tak kunci kok. Mas santai. Iki postermu iki lho. Malah ngetek ya? Ngetek ngono. Leme mbok. Aja ditadel ngono postere Pak Harto ning mrene. Iki wis jam semene ora golek sahur apa kowe? Warung koper iki editane ora rampung. Deadline iki. Kudu ditumpuk sedetik bar iki. Bar iki. Oh, wis telat no. Wis telat. Ah, wis telat. Jam ngaruh kowe. Aduh, jam 3 iki. Kurang ana sahur. Apa pesen-pesen apa yuk ikine? Apa pesen-pesen maksim? Sing enak panganan apa nek sahur? Sik sahur ki angkringan jos iki. Angkringan rada angel ki angkringan ki siamene. Tapi sing suwe apa? Ben batal sahure seagamane. Ya ora. Ora oleh ya. Ya sing anu wae sing wajar-wajar wae. Wajar wae. Wong sing su ki lak sing katane oseng-oseng. Suket. Ha suket. Ya iya makane. Apa anu wae yo? Celele biasa. Sambing edit ya. Iki sambing edit kowe. Coloring kurang aman iki. Kowe moto sapa sih kuwi? Iki. Heeh. Aku moto artis 6 jaman saiki. Sopo? Lydia Kandou. Oh. Kalendermu isih 87 loh jebule. Heeh. TTS mu ya isih Kiki Fatmala. Kiki Fatmala. Isih 60 kelek. Udah, itu kuwi udah Kiki Fatmala. Eva Arnas. Eva Arnas beda wong. Apa iki mangan iki? Apa no mangan no? Sing enak. Sing khas kene wong aku ini. Wong aku iki sakjane ra ndedet ning kene iki mung selalu numpang sahur tok kok. Ya tak bayari santai aku kan bar bayaran seko. Ono telepon, Boy? Oh iya ono telepon. Ono telepon iki. Halo. Piye, Lur? Piye? Oh, wes esuk meh bubar ning daerah cerak kosku. Ayo wes nginep kene sisan wae tapi aku nitip sahur ya. Ah. Iya bener bener. Oke, aku nitip gorengan. Sego. Sego. Mie. Karo capcay. Mas El. Loh, lah kok wis tekan, lah kok wis tekan. Tiba-tiba wis tekan. Tiba-tiba wis tekan. Wong lagi ditelepon lagi mau. Lagi tak telepon. Kowe lagi ditelepon ceritane. Oh, bojomu berarti, Mas. Suarane persis ya. Lah suarane padha. Wong lagi ditelepon tiba-tiba wis assalamualaikum. Durung sahur toh? Durung, Mas. Lah durung. Apa iki? Ndok bayi, Bu. Rice cat. Atau sego kucing. Sego kucing. Sego kucing. Yes, I want it. Buntu. I want it so much. Ini ampok rempeloi, Mas. Rempeloi. Okay. Aku mau tuku sate usus lu. Ah, dijupuke rempelo. Rempelo kabeh kowe. Iki kan ono pepatah. Hati-hati atine liver lho. Ah. Aku ki arep bubar kok. Bubar. Bubar kayak terus turu ning namu. Ya, oleh-oleh. Oleh no. Gua kondom toh. Kan maksudnya maksudnya anu apa iya untuk HP untuk HP kita mumet aku mup piye mumet kompor po mumet kompor overthinking lagi aku overthinking quarter life crisis po quarter life crisis ya wis lewat wong umur wis 33 akeh buber. Akeh buber. Kowe kan aktif kan? Dhisik kan aku komunitas. Kenal kowe juga dari banyak komunitas. Heeh. Oh. Kan? Komunitas apa Edimen ketemu nih? Stand up Jogja. Stand up Jogja. Piknik asik. Piknik asik. Piknik asik. Piknik asik. Rabu Soto. Rabu Soto. Terus Levitasi Hore. Levitasi Hore JGJ. Levitasi Hore iki sapa? Kowe. Aku po. Iya. Ora Ican juga. Ican. Ican yang Levitasi Hore. Nah, aku kowe kan kenalen ning komunitas Fujinkai to. Fujinkai iki apa? Fujinkai. Mas, kau kan grup WhatsAppmu kayak situng. Ono pira mas, sing komunitas, ono pira? Ceket ono? Ya, luwes sithik lah paling. Luwes ceket siji paling. Ya ceket telu lah. Ceket siji grup WhatsApp. Kurang termasuk grup keluargamu, Mas? Ya karo grup keluarga. Ah. Nek komunitas kan grup iku wae Jogja. Karena Jogja iki kan biyen-biyen tahun 2014-15 kan rame banget di komunitas. 13, 13. 14 mulah lah. Kuwi kan muncul-munculnya komunitas saya kan cacah jarang komunitas. Paling komunitas Bigu ngono paling ya saya. TikTok. TikTok ono lah komunitas sih. Paling ono kan. Yang dhisik apa-apa anane aplikasi ono ono komunitas. Soto Pak Soleh Kridosono yang komunitasnya paling. Paling anyar ki komunitas iki lho.
komunitas wong goblok. Oke banget saiki. Sudah oke. Nek ngumpul dadi siji ya. Siji goblok kabeh. Salah-salahan pengen ketemu. Wah goblok. Kaon alasan apa? Nek ngumpul isine meng kaya cahayu rebutan ayu ngono. Kowe asing goblok. Ah kowe ah. Ah oh, iso wae sih sing kowe goblok. Tapi kan mereka dalam wadah yang bener, Les. Iya, padha-padha goblok. Kowe goblok apik nek bersatu. Gampang dipateni. Nah, kowe kan nek biasane nek apa posonan ngene iki. Piye carane kowe mengelola kuwi, mengelola ajakan bubar sing akeh ra umum. Nah, aku sih apalagi kowe ono sik dadi panitia mesti salah siji komunikasi. Dan ini kan wongnya vokal. Vokal oh. Banget mesti iki. Selalu apa ya? Ora, Bro. Menjadi pioner. Ora kabeh, ora kabeh. Sing nek iya ni kabeh. Overthinking tenan kowe. Tapi ora Mas Diki iki pioner banget. Apa-apa iki gercep lho. Kaya wingi ada charity ngono langsung gawe charity. Terus ya toh. Mas Diki ngono gluduk sithik. Oh, me charity iki. Ketoke bakalan banjir iki. Nah, kowe balik menane mau saking akeh beberapa komunitas kuwi. Dan kowe kan termasuk dalam beberapa komunitas itu. Trimu piro trimu? Mbah aku ora anu siji nek aku jenenge trio telu. Oh iya. Kuwi ku 3GP. Ngapain? Mangane pas tak pangan wudo. Kolesterol iki, Bro. Hah? Kolesterol. Ora apa-apa. Enak. Ning Australia nggo pangan kiri lho ngene. Berarti adil. Adil. Aku emang kiri atau apa? Kenapa caramu? Caramu akankah kue iya kan KB atau kue menentukan skala prioritas ini kepiye Mas dalam grup tetep, WhatsApp sing ngajak kue bubar kue tetep by priority ya biasanya sing ngajak indise karo sing tempatnya oke butuh, butuh konsep penting nggak konsep ra penting podo-podo mangan tapi nek misalnya bergian yo mangan tok lah kuwi sik mare bosen lah justru kudune kan ono apa hiking maksudnya ono apa sih game-game sing sing nginep sehari gitu loh makrab ice breaking ngopo nginep sehari rasa ya ora apa-apa kan iso ngundang aku stand up oh iya begini tapi jujur Mas misal ono kan kuwi kemawon kowe ngomong bahwa KB-KB ini berdasarkan skala prioritas ya toh. Tentu ada prioritas yang didusiknya ada yang orang misalnya datang bersamaan reuni SMA karo Olski kowe lu mendi sing iso dinego sing ndi oh ngono berarti nek misal caramu untuk menentukan mana yang lebih prioritas adalah salah satunya kuwi apa jenenge ndi sing iso dinego sing iso dinego nek misale kan nek apa SMA kan kepentingane wong akeh iki. Wong 240 misalnya. Masuk SMA-mu 240. Ebit SMA ngene Mas Budi Utomo. Budi. Kuwi karo Wonosari. Stofia. Tahun 1901. Wonosari to, Wonosari 1. Wonosari Semaluru. Dia tahu MC. Tahu MC. Bintang tamune anu. Angsa Serigala. Penontonnya tertib, wongsone masih gelut. Ono ra sing ning kanca SMA-ku ning kanca SMA-mu ki jenenge paling aneh ngono. Sopo? Saki. Tau jeneng? Saki. Waduh. Saki. Mbak Duruf. Saki. Oh, tak kira kanca ono kancaku jenenge Hanif tok. Hanif iki rada Arab to. Ono Su'aib wong Tuban. Su'aib. Wong Tuban. Senenge mesti Barca kowe. Senenge Barca. Duwe batik pel ya. Duwe batik pel. Motoris tengere Monster Energy. Biasane. Karo motore biasane Fixen. Laptope Jairek. Makane skripsine ora rampung karena laptope elek. Ora karena ra iso nggarap. Ngetek mati. Kanca paling aneh sapa? Sun Haji. Namanya cuma Sun Haji Tok. Jadi kalau besok dia punya rezeki ke lebih. Mekah, naik haji namanya Haji Sun Haji. Baiklah teman-teman semua, selamat datang di konten Numpang Sahur. Episode kali ini kita kedatangan Diki Mardika. Tepuk tangan tuh. Diki Mardika. Woo! Bapak komunitas Jogja. Sangat aktif di tahun-tahun sangat aktif di
Wis dibuka ono koyoke ngene. Sirka-sirka tahun 2013, 14, 15 ya. The Playboy itu. Iya, Playboy. Playboy. Sangat terkenal dengan flamboyan, merawani semua cewek-cewek. Dan sekarang Mas Diki ini baru saja menjadi seorang bapak. Kita ucapkan selamat untuk Mas Diki. Terima kasih. Berarti kan sebelum mempunyai anak Mas Diki sempat mengadopsi juga. Apa? Coib. Untuk pancingan. Pancingan. Ya itu. Tadi kita sudah ngobrol mengenai ini, bagaimana caranya maintain huber ya kan. Kita juga tadi sudah melempar pertanyaan ke teman-teman, dan mungkin nanti Mas Diki bisa bantu menjawab kalau ada pertanyaannya ya. Buat pamflet buka bareng teman SMA yang bayar teman yang ultah pas puasa. Oh, ini di pas-paske. Caranya dia memaintain bukber berarti di pas-paske sopo sing ulang tahun cerak-cerak bar kuwi. Gawe poster kuwi yo tren kuwi. Oh iya. Bubarkan SMA iki buka bareng ngono. Oh, ngono. Zaman kapan? Yo akhir-akhir gitu. Tapi ngeri juga. Tapi kalau pas terasa iki koyo ini suge-suge tuh. Suge. Wah, ayo neng laju kopi, sepatunya Jordan. Jordan. Mobilnya Honda Jazz. Ramu mungkin tau buka bubar neng WS. Bener. Ramu mungkin tau neng bapak neng koruptor. Lu mesti koruptor. Pernah bikin intinya di share di grup. Dateng nggak dateng wajib bayar 50.000 biar pada dateng. Nah bagus ini. Nah ini bagus nih buat. Biar panitianya nggak rugi toh. Betul biar ya. Biar juga ada tugas untuk ini ya, tugas untuk apa? Tanggung jawab biar jadi nek wes janjani si Dora si Do pok men serake seketeu sik waktu dan tempat mengko menyusul ya amat banget gitu. Atau mungkin lebih kejam lagi yang nggak datang disomasi. Iya orang. Kalau itu mungkin bubernya yang nggak datang dikocok. Nggak, ini nih kopi nih. Kopi nih. Yang nggak datang keluarganya diculik. Tempat gua ada. Aku pernah mas jadi panitia buber. Mulai dari booking tempat, ngatur anak-anak yang kayak BGSD. BGSD itu apa? Bangsat. Oh iya. Gede. Ditambah lagi dituduh korupsiin uang iuran. Aku sing padahal nombok banyak ASW, bat emang. Asu banget emang. Nah. Oh iya iya. Tapi overall seru sih. Jadi pengalaman yang tak terlupakan dan enggak mau terulang. Oke, itu ya. Jadi memang nek misal kowe dadi bendara dan milih bendara iki sing bener ya. Bener. Dan karena harus wani tombok sik. Harus wani tombok sik. Tapi nek ora gelem rugi ya kowe mau kuwi urunan 50.000 sik dadi ra dadi pokmen duite wis kumpul sik. Komitmen ning arep. Betul. Komitmen ning arep kuwi penting banget untuk memaintain buka bersama ini ya. Bener. Karena kan urusannya wong akeh to. Heeh. Mm-hmm. Duite juga duit gede mesti. Heeh. Mm-hmm. Bener. Apa kowe booking buper iso tapi ninggal STNK apa BPKB? Nah, kuwi iso. Kok diobong kuwi. Iya, kuwi iso. Kosong dicekel polisi terus disel. Kuwi iso kuwi. Aku wis tau ngancani mukti buper ning Madrid. Buper Muhi. Buper reunian Muhi wae kuwi. Ning ballroom. Ballroom. Wah, kuwi tren buper ning hotel. Dan sing teko ki do dress up. Klambi putih, kemeja chinos, sepatunya Air Force ngono. Air Force. Kok kemeja jeans, celana jeans, rodo anu, rodo angel mau. Kemeja jeans piye gambare Jackie Chan ngono. Oh, Cino. Wong Cino. Kok wah wedoke nganggo dress merpati putih. Wah, wet. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan episode Numpang Sahur di hari ini. Jangan lupa untuk share konten ini. Jangan lupa komen juga, like, dan juga follow Instagramnya @jiroluger. Terima kasih Mas Diki, terima kasih Mas Lukti. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di konten Numpang Sahur selanjutnya. Yeehee!